Ini adalah seorang RT jomblo paling ganteng di Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Siapa yang berminat bisa apply langsung via DM. Masuk kan, dipromoin kan? Kalau termudanya segalaksi malah, Mas. Oh gitu ya? Gitu ya? Wah. Termudah segalaksi. Segalaksi. Jadi ini nanti akan jadi saingannya Maeli, preman terkuat di muka bumi. Jadi ini adalah RT termuda Termudah segalaksi tapi. segalaksi. Nah, aku kasih pertanyaan cepat ya, 5 harus dijawab ya. Aduh. Oke, Mas. 5 harus dijawab cepat. Ini baru pertama. Jadi YouTuber atau jadi RT? YouTuber. Mencintai atau dicintai? Mencintai. Bikin konten najis banyak viewer atau bikin konten manfaat meskipun viewernya dikit? Konten manfaat. Viewernya banyak. Tapi viewernya banyak. Enggak boleh itu, Bang. Terus kemudian keempat, ingin apa namanya, mengkritik sebuah kebijakan atau memilih cuek aja? Mengkritik kebijakan. Terus memilih untuk konsisten atau suatu saat berubah konsep? Konsisten. Keren loh. Alasannya kenapa kok tadi jadi YouTuber bukan Pak RT? Kalau untuk niatnya merubah keadaan misalkan, kan kalau dari jadi YouTube kan bisa lebih cepat juga. Oh gitu ya. Kalau ya kalau Kenapa memilih RT kan, mencintai? kalau RT gerak sedikit dikritik, gerak sedikit dikritik. Terus kenapa memilih pertanyaan kedua, kenapa memilih mencintai? Daripada dicintai, tapi saya nggak mencintai, gimana, Mas? Ntar Ya disangkanya kan aku tadi mencintai memberi atau harapan dicintai? palsu. Iya, Oh, oke. Lebih suka lebih baik mencintai dicintai ya. itu. Iya. Ya karena mencintai juga merupakan kata kerja ya. Iya, betul. Mencintai itu kata kerja, keren banget. Terus suka kritis, terus kemudian pilih konsisten, terus pilih konten yang memilih mending viewernya nggak bagus, yang penting membawa manfaat. Itu Ya. buat aku memang semestinya konten-konten kreator kita ya punya sikap seperti itu sih. Kalau sekedar buat aku, kalau sekedar terkenal terus kemudian tapi dia meninggalkan sisi-sisi kemanfaatan, buat aku yang nggak bagus banget gitu, nggak oke banget. Kalau istilahnya pepatah bahasa Arab zaman dulu itu, kalau kamu cuman pengen terkenal, kamu kencingin itu sumur zam-zam katanya. Ya pasti kamu Jadi, terkenal gitu. iya. Tapi kan kamu ngencingin sumur zam-zam, kurang ajar banget kamu. Iya. Ya. YouTuber yang ini apa ya? Seperti bilang keseharian ya. Jadi kesehariannya sebagai Pak RT, terus kemudian buat tayangan yang nggak jauh dari kursi warga gitu ya. Iya, betul. Tepatnya di mana? Di Bandung di mana? Tepatnya di Cimahi, Mas. Dekat ya? Saudara saya Ya. ada di Cimahi. Cimahi Baros. Oh, Baros, dekatnya ini ya, apa? TNI ya, apa namanya? Ya, betul. Ya, Betul. betul. Nah, Betul. sehari-hari jadi Pak RT. Terus ide siapa sih sebenarnya yang apa namanya? Ide siapa pertama yang buat
apa jadi RT konsep gitu maksudnya. ya jadi RT, terus kemudian lucunya lagi teman-teman beliau ini jadi RT itu yang nggak pernah ketawa, nggak pernah senyum gitu, yang kaku banget, terus narsis gitu ya. Itu emang aslinya gitu apa sehari-hari beda? Beda mas, beda-beda. Beda ya. Sehari-harinya saya sering ketawa malah. Kita sendiri ya? Iya. Nah, berarti Anda berpotensi. Potensi. Iya kan potensi macam-macam kan. Dan itu yang disyukurin. Imajinasinya terlalu luas ini mas. Iya, jadi disyukurin. Kadang banyak orang tuh kadang, apa namanya, dia harus harus nonton stand up, dia harus ngapain supaya dia nampak lucu. Tapi kan ini keren. Di, apa namanya, tanpa tanpa harus lihat apa-apa, udah ketawa sendiri. Rada gini, RT-nya ya rada gini. Emang, ya kerennya kan di situ. Jadi saya berkeyakinan bahwa akan selalu ada kegilaan di setiap puncak pemahaman. Itu ya memang harus miring gitu. Dan yang pasti orang dengan gangguan jiwa sekalipun itu mereka ya cuma gangguan jiwa aja, tapi ya, bukan betul. berarti mereka itu bodoh gitu. Mereka Iya. nggak bodoh. Gitu. Jadi buat aku menarik gitu loh. Jadi sosok Pak RT yang tek, gitu. Lucu juga ini YouTuber. Hanya beruntung sekali berkesempatan untuk ngobrol sama sama Pak RT Rinaldi. Saya juga makasih loh Mas sudah diajakin live. Gak lah, dan ini seneng saya. Kapan aja mau live, kalau sama aku boleh. Aku kurang kerjaan kok juga sama tuh. Dan ini. Ini pertama kalinya saya live, Mas. Serius? Serius, baru pertama kali live. Jadi RT-nya ini agak norak, soalnya. Ya keadaan di Bandung gimana sekarang? Sekarang sih tadi di jalan udah mulai rame sih. Iya sih, sebenarnya pembatasan Nggak ini. seperti biasanya. Biasanya 2-3 hari ke belakang itu sepi. Sepi di jalan. Malam juga dimatiin ya di Bandung? Iya. Lampu jalan sama? Oh, kalau lampu jalan sih masih ada yang dinyalain. Kalau di Malang, jam 8 udah gelap, kayak kota mati. Mungkin Mas Taufik lupa lepas kacamata, jadi gelap. Iya, rumah ya. Jadi ini asik konyol kayak gini, ini lucu ini. Sehari-hari gimana? Sehari-hari, sehari-hari aktivitasnya apa, Pak RT Rinaldi? Sehari-hari sih, kalau lagi ada kegiatan syuting, ke studio. Terus kalau misalkan nggak ada kegiatan syuting, di rumah. Apa? Tapi kalau misalkan saya lagi ada kegiatan nih, terus ada warga yang butuh bantuan, ada anak buah saya lah di rumah. Nggak ada yang mau. Ada sekretaris. Bos, sekretaris RT ya manfaatin ya. Ya, ada sekretaris, penasehat, ada humas, keamanan, bendahara, banyak mas. RT zaman sekarang digaji nggak sih? RT zaman sekarang ada gajinya, tapi per 3 bulan. Oh, lumayan ya. Berarti kan tak pulsa kayak apa kan ada yang nganggung kan? Iya. Untuk ngurusin warga kan? Per 3 bulan itu... Berapa ya? Berapa ya? Sebutin jangan ya, AC. Ya sebutin lah orang. Cuman RT aja belagu lu ah. Pokoknya di bawah 1 juta, Mas. 3 bulan. Terus kerja 24 jam untuk masyarakat gitu ya. Enggak sih kalau 24 jam. Karena saya bukan keamanan, Mas. Saya RT-nya. Nah, keamanan 3 shift ya. Pak RT itu berkuasa panglima perannya di komplek itu. Iya, di panglima tertinggi. Iya. Terus apa namanya? Sehari-hari kerja di studio, Mas. Itu ya. Memang orang broadcast ya? Iya mas, di ini studio
apa trapesium. Orang broadcast ini, makanya nggak asing sama istilahnya, sama podcast, sama buat konten itu sudah nggak asing kan. Iya. Studio ini juga disewa, Mas, kalau ada yang butuh. Iya. Disewain dari Bandung jauh atuh. Promosi. Pak RT bukan galak ya. Jutek ya. Iya, nah, itu gimana? Terus. Jadi si RT ini dia menginterview warga, tapi dia si RT-nya itu nyebelin, Mas. Nyebelin, terus pokoknya kalau saya jadi warga nih ketemu RT yang seperti itu, pengennya Dibunuh aja gitu ya. ngebom kos. Pengennya ngebom kos. Iya, makanya. Menyebalkan. Pokoknya bikin RT yang gak banget gitu ya. Sosok RT yang gak banget gitu. Iya, yang nyebelin lah pokoknya. Tapi ada bagusnya, Mas. Bagusnya apa? Bagusnya dia tidak meminta-minta ke warganya. Oh iya, keren. Biasanya ya benar-benar logis itu. Logis itu. Jadi biasanya orang-orang yang apa ya, kesannya kaku gitu ya, itu biasanya justru malah mereka itu jujur gitu. Apa adanya gitu. Malah yang bermanis-manis itu ada ongkosnya. Malah keren gitu. Keren, keren, keren. Terus apa namanya? Yang diharapin dari channelnya apa ke depan? Yang diharapin banyak ini sih, banyak subscribernya. Sama banyak viewers. Oke, keren lah. Keren loh, memang diniatin bener loh beliau ini nanti. Ya, tapi kan sebenarnya keren. Jadi dari RT saya gratis, saya nggak butuh di ini. Saya cukup nanti dari viewer, subscriber saya, itu sudah saya berpenghasilan dari YouTube, dari sosmed. Dan itu kemudian akan menghasilkan orang-orang yang profesional gitu loh. Jadi ketika ngomong pelayanan publik ya nggak usah dibayar karena saya juga udah kerja gitu loh. Itu keren sih buat buat saya, itu keren banget. Ada tips ya, emang nggak biasa ya, Pak RT Rinaldi nggak biasa ya nerima tips ya, nggak mau ya. Nggak biasa, Mas. Gak emang nggak dibiasain. Nggak biasa, nggak dibiasain juga sih. Jadi kalau keren, misalkan keren. Ada yang minta surat ya kasih aja lah udah. Ya ini mungkin jadi ya ke depan mungkin konten-kontennya Pak RT Rinaldi ini juga bisa bisa jadi semacam soft campaign gitu ya, bagaimana menghadirkan sebuah pelayanan publik yang tidak nerima tips gitu ya. Ya betul Mas, nanti saya mau bikin kontennya itu. Itu keren, keren, keren. Keren nih, jadi bisa dibilang teman-teman saling sapa jalan-jalan, beliau ini adalah sosok yang mengkampanyekan RT Jutek, dalam artian Juteknya itu adalah bagaimana dia itu apa adanya. Bukan yang bermanis-manis, tapi layanannya semua harus berbayar. Atau gantian sekarang, boleh deh Pak RT mau nanya, boleh. Di sini kan saling sapa. Saya nggak ada. Mulai tadi aku... Saya nggak ada pertanyaan, Mas. Saya punyanya hati apa? Untuk dibagi. Ngomongnya apa? Saya punyanya hati untuk dibagi. Keren loh ini. Ini keren banget ini. Gombal ini. Nah, keren ini. Lucu ini. Nah, keren ini. Ya itu tadi. Ya, ya sama kayak aku sih. Sebenarnya nggak punya banyak pertanyaan gitu. Tapi cuman punya banyak cinta untuk dirimu gitu. Mantap. Saya nggak bisa. Aduh. Makanya beli tripod jangan disenderin ke kotak tisu atuh. Tadi tuh mau gimmick sedih jadi nggak jadi dia lucu malah. Iya makanya jadi lucu. Kipot apa sih? Kipot ke kanan. Iya kipot. Panggilan dia. Hah? Iya nama gue. Oh. Dibalik di Malang tuh dibalik. Malang tuh pasti dibalik. Kipot. Jadi mamanya namanya kipot. Solihin. Oh. Ah namanya Solihin. Itu kalau di Malang dibalik nama jadi Nicholas. Yeah.
Saya lah. Trompet viral. Di Malang dibalik. Cicing waya tuh mana? Naon-naon dilebokkan waya tuh mah. Sangguan. Taufik sangguan. Maaf. Tenang naon. Naon-naon dilebokkan waya tuh mah. Tayangan ini ya. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman untuk inspirasi atau berikan campaign apa gitu, Pak RT? Apa ya? Jangan takut untuk bersuara soal keadilan. Itu aja sih. Keren. Kita punya hak. Jangan takut bersuara. Keren. Nah, ini nggak nyangka ini ternyata Pak RT ini seorang yang memiliki kritisi yang luar biasa. Semoga konten-kontennya bermanfaat terus ya Pak RT ya. Sukses kasih, selalu. Mas. Salam buat Peto, salam buat teman-teman yang ada di Studio Trapesium Bandung. Siap. Untuk teman-teman di Bandung semoga sehat selalu, terus Amin. Bersemangat. Semoga kita semua segera keluar dari kondisi yang serba tidak nyaman ini. Sukses selalu ya Pak RT Rinaldi. Sukses juga buat Mas Taufik. Terima kasih banyak loh udah ngajak live. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, waalaikumsalam.